Jago tayo. Hey. Angin. Popo apa pakai sebelah doang? Justru atau justru? Soalnya kan tadi katanya nama lain. Hai guys, komennya belum masuk nih guys. Kamu punya kacamata kan? Ini kamu bikin kacamata deh. Makan. Makan apa? Makan kak. Makan apa? Ayam geprek. Kau terima kasih. Aku bahkan adik aku juga. Ini enggak suka. Aku udah makan 3. Ini. Ini boleh ada 4 potong. Aku ambil dari orang. Terus dia ambil, terus dia kasih aku. Iya. Driver punya enggak. Oh, kamu dapat 3. Emangnya enggak biasanya. Aku dapat 2. Sama. Enggak. Tukang bangunan tuh aku jawabnya. Dia bilang kamu tebal-tebal. Yang bilang kalau aku jawab enggak salah. Dia punya kamu tebal, punya aku tipis. Aku udah ngomong gak hati. Terus kalian kalau makan, makan timun gak? Kamu makan timun gak? Kenapa? Enak tau. Lalapan kamu gak makan? Aku denger sih, aku ngomong kayak gitu. Lalapan aku bener-bener daun gitu lah. Daun, apa sih daun lalapan tuh daun apa sih? Daun pepaya. Bukan daun paya, daun paya mah. Daun singkong. Daun singkong kan buat padang gak sih? Daun apa? Ini aku gak ada lagi, daunnya panjang. Iya, iya tahu yang biasa di pecel lele. Selada. Selada. Enggak selada sih. Enggak tahu namanya. Latus, yang latus. Yang kalau bukan itu lettuce kan selada. Iya. Bukan, kocak. Jadi daunnya kalau yang digigit kalau cabbage bahasa Indonesianya apa? Apa? Cabbage. Cabbage. Kol. Oh iya. Kol kan? Suapin enggak bisa. Ya aduh. Daun kemangi ya sih? Daun kemangi ya sih, Glenn? Kemangi deh kayaknya. Yang wangi. Pecel lele. Kayak biasa daun biasa, panjang gitu loh. Biasa. Apa bedanya daun panjang dengan daun yang lainnya? Kan biasa daun kan ada yang bulat. Ada yang menjari, tahu gak daun apa? Menyirip, menjari, apalagi? Bertulang. Bertulang bukan. Menyirip, menjari, melebar. Menulang gak sih? Menulang apaan? Ini daun-daun ada apa? Menyirip, menjari. Maksudnya tadi menulang. Ada tulang kan? Sebuah daun ada tulangnya. Ini bisa apa? Bisa buat lagi. Makan ya? Masih banyak kok. Makan ya? Kamu favorit kamu rasa apa? Favorit kamu rasa apa? Ayam bawang. Ya. Aku sebenarnya ini kayak menurut aku overrated. Ya kan? Aduh, ya kan? Kayak sebenarnya enak tapi kayak banyak lebih enak gitu. Oke lah aku kan. Oke lah tapi kayak not my favorite gitu loh. Enggak top one. Aku masih lebih suka kayak beef, yang beef. Yang barbeque. This is my least favorite kalau bisa ada semua pilihan. Ini bakal yang terakhir aku. Bukannya kamu suka makan ini? Enggak. Nicole ya yang suka ini ya? Guys, apa favorit Japota? Kamu apelin favorit kamu? Ini, honey butter. Aku suka ini, ayam bawang. Aku juga suka ayam bawang. Sama beef. Barbeque. Iya, beef barbeque. Beef barbeque kan namanya? Barbeque dong. Aku bawa kok. Makan kak. Barbeque aku di sana. Sambil nge-live kawan. Guys, lihat deh. Cabenya beku. Dingin deh. Hah? Cabenya beku? Kan tadinya minyak ini. Oh, kamu tumpah ke sono. Barusan banget tuh bekunya. Lah. Masa baru 2 menit udah beku? Masa baru 2 menit udah beku? Makasih Kang Gek. Jauh comeback.
Selamat comeback ya. Kali ini comebacknya dengan debut lagu apa nih? Kok gak ada kulitnya? Buat makan. Udah sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa ya? Makasih Kak Adin. Kalian jangan skip PC gitu dong. Kok gak ada kulitnya? Gak boleh tau. Pamali tau. Ini Jakarta aku tahu by the way. Ya udah. Ya mau enggak aku cuma ngasih kata informasi aja. Gimana kabarnya? Baik. Ada acara apa, Ci? Tiap hari kita ada acara kok di sini. Acara latihan, acara teater. Loknya apa aja itu sih? Ayam doang sih guys, ayam geprek. Ini ayam. Ya. Tapi kita makan ayam geprek semua kecuali Elin guys, karena dia lagi puasa. Puasa. Lin sini deh. Jadi kita semua hari ini makan ayam. Kecuali dia, kecuali Elin, karena dia sedang puasa. Rekomendasi knalpot. Rekomendasi knalpot tahu nggak tahu? Tanya Kak Ola deh. Alia nggak? Iya tanya Alia. Rekomendasi knalpot. Terus makan timun doang? Enggak gitu guys. Jadi manajer kita udah beliin khusus buat Elin. Udah beliin tempe dan tahu. Jadi aku tuh puasa Daniel. Di agama aku tuh puasa Daniel guys. Gak boleh makan daging, gula, gitu-gitu. Jadi cuma boleh kayak makan kacang-kacangan. Sayur, padahal waktu itu kita lagi makan ramadhan banyak daging. Iya makanya aku tuh bingung. Aku jadi kamu aku batal. Tahu gak sih? Iman kamu gue ya. Gak soalnya baru hari kedua kamu. Terus kan aku kayak baru mulai puasa kan. Tapi tuh kayak cobaannya tuh banyak di hari pertama. Si Michi bawa pai susu. Terus bawa pai susu, ya kan? Susu kan sapi. Ya kan, susu kan sapi kan. Nah, itu hari pertama bukannya udah hari keempat? Hari pertama. Tapi itu masih inilah, masih nggak terlalu godaan lah pai susu. Sama permen. Tapi makanannya daging sapi. Daging sapi sama nasi. Apa ya? Emang sapi ya? Yang respon. Oh iya iya iya, kan? Ada telurnya. Iya, di hari kedua kita makan-makan banyak daging di situ kan. Itu makannya ramah-tamah guys, yang kita bareng-bareng all member. Bisa kan dia tuh daging. Oh iya. Padahal kepitanya enak banget. Tapi kan dia emang nggak bisa sih. Itu kan dia kalau di hari ketiga ada es krim sama ada kayak apa namanya Gen 12 tuh nawarin ada coklat sama susu. Tapi kok aku enggak ditawarin? Aku yang mana? Aku juga enggak tahu. Siapa yang nawarin kamu? Ada di mobil kamu ya? Di mobil Mi Choi. Ada banyak. Dia sekarang makan ayam geprek. Aku suka banget sama coklat. Berarti kamu kalau Jabuta tapi ada ada kan, iya ada maksudnya dia ada bubuk kayak misalkan kayak rasa sapi, rasa ayam itu nggak bisa. Kemana aja dia makan lah ini kamu ini nggak ada cabai ya, kacang ini kacang cabai ya, perasa cabai ya. Tapi kamu tuh harus mulainya itu ada tanggal yang pasti gitu nggak? Atau aku mulai hari ini terus harus selesaiin 21 hari. Nah itu. Oh, harus mulai hari bebas. Itu. Apa ya kalau pas yang lain makan-makan yang makan apa? Aku pas di situ ada menu tahu. Tahu makan, sama nasi. Makan tahu jadi aku doang. Makan nasi sama tahu doang. Sama padahal roti. Yang lainnya sana. Iya. Sama roti apa tuh yang dari Cane. Oh, ya, enggak, kata itu dari gandum. Makanya aku berani makan karena katanya Kalfi dari gandum. Padahal roti Cane juga ada ini lagi saus. Ada saus tapi kare. Aku gak pakai, jadi aku cuma pakai aku makan rotinya doang. Sayang banget.
Aku makan udah barbar. Nah, kasih ke Rafael Freyanya. Elin makan tahu sama roti. Enggak. Enggak dong, harus dipisah. Dong. Toge, toge gitu kamu makan. Ada yang sayur satu lagi tuh yang kacang panjang tuh ada dagingnya ya? Aku enggak makan itu. Ada kacang panjang tapi kayak ada daging sapinya deh. Kalau bakso makan enggak? Enggak dong, kan bakso kan daging. Kecuali bakso vegan. Ada dong bikin. Ada. Iya, kamu makan makanan vegan. Makan vegan. Aku pernah nonton, makasih Kak Anggir Skydam-nya. Kamu nonton ini gak dulu? Aku dulu nonton YouTube Jessica Jane. Oh, berarti kalau dia harus makan yang vegan. Apa sih sama itu tuh? Kayak apa gluten free? Diet, ya gluten free. Gluten tuh apa sih? Enggak ini. Gluten tuh gluten. Tapi maksudnya kayak ya bukan dari makanan itu kan. Roti ada glutennya gitu. Kecuali rotinya yang sourdough gitu. Kecuali pakai gandum. Jadi roti baget kayak gitu-gitu itu gandum, bener-bener gandum. Jadi kamu masih bisa makan. Dulu karena itu enggak pakai. Dulu aku masak pakai tepung gluten free tau. Karena gluten free itu bisa bikin nih, bisa bikin kembung. Bisa bikin mampet, bisa bikin hidung mampet. Kalau kayak kamu gampang kembung, kayak gampang pita. Kayak kamu harus pakai gluten free. Tapi kalau batal kamu masih bisa ngelanjutin besok ya? Apa udah enggak bisa lagi? Kalau misalnya enggak disengaja kayak kemarin aku kalau bisa PC di pesawat mah gas. Minum teh manis. Kan. Bisa dong. Aku bisa ketahuan, tapi minta izin sama pilotnya. Aku enggak sengaja tuh, jadi enggak apa-apa. Ketasan yang jadi vegan. Cobain aja tahu. Len, maksudnya? Len, misalnya kamu udah gak kuat, kamu jadi, ngebatalin itu. Besok kan masih bisa lanjutin apa udah gak bisa lagi? Ngulang dari awal ya? Ngulang dari awal. Tapi kayaknya gak bakal bisa vegan deh. Karena kayak terlalu banyak makanan yang enak. Ini sih kayak susu, es krim itu udah kayak susu semua. Ya mau makan apa kalau vegan? Lu kayak daging enak itu real. Terus kayak makanan vegan itu mahal kan? Iya. Ada yang komen, tadi gini, Nin aku abis dituduh selingkuh. Nggak, kenapa? Kasian banget. Ah, itu mah gak dituduh, kamu ngaku aja. Aku ente, kenapa? Salad buah sama sayur enak sih, tapi kan nggak tiap hari kita makan salad buah sama sayur. Kurang suka daging untuk daging. Mungkin lebih suka bakso olahan. Ini better. No. Kamu lebih suka rasa ini kan? Iya. Ci, apa? Tapi kamu tahu nggak? Vegan tuh mereka ada beef tapi dari mushroom. Ya, enggak aku tahu. Aku pernah nonton yang paling aneh dari semangka. Enggak kan katanya. Enggak enak. Tapi katanya enak enggak karena pakai semangka. Seasoning saya kan. Iya, seasoning saya masih kayak seasoning. Daging. Dari Jessica Jane aku nonton. Jadi dia kayak benar-benar kayak kan semangka tebel nih. Terus kayak dislice, dipotong. Kata dia enak. Katanya enak. Dimakan sama Just No Limit. Just No Limit sekarang udah punya baby. Lucu banget. Anin. Katanya viewers, aku bukan dituduh selingkuh, tapi ketahuan selingkuh. Oh iya. Iya. Selingkuh antar IDN Live. Kamu bohong. Lingkungan keadaan lain. Pernah coba timun sama gula pasir enggak? Enggak pernah lah, emang rasanya apa? Aku tahu ya Shinchan. Aku enggak pernah nonton Shinchan, namanya aku jelas.
Mas Al selingkuh sama siapa? Sama Kak Cibeng. Seluruh kota merupakan tempat yang lainnya. Apa rasanya timun pakai gula? Timun kan, kan timun kan kayak fresh fresh gitu kan, masa pakai gula? Durian pakai sambel, ini makin aneh ya. Durian pakai sambel. Biasa latihan kak, belum sih sepertinya. Masih akan latihan lagi. Jepotnya pakai nasi tapi enak aja jepotnya pakai nasi. Kan jepotnya jepotnya kan kayak rasanya kan rasa-rasa yang masih beli. Enggak ayam bawang. Oke. Apanya yang oke lah. Bukanya. Kira-kira aku kira kayak gembel banget gitu. Mana ada gembel kocak. Tidaknya siapa yang nyanyi? Dialah siapa lagi? Keren kan suara aku? Keren banget. Aku nyanyiin lagu childhood. Kalau kamu punya anak, kamu mau nyanyi itu? Enggak lah. Seluruh kota. Enggak. Aku anak anakku aku bakal kasih lagu Mozart tiap hari. Biar dia jenius. Enggak, nah, biar punya taste of music. Kalau enggak dengerin lagu-lagu Javed. Enggak nyanyi. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Gak, itu biar dia pintar, boy. Dia biar pintar matematika. Japota or tari, what is tari? Kan jadi aneh banget. Terima kasih. Japota, lah lebih enak. Eh, emang lo suka juga? Enggak terlalu suka. Oh, juga gak suka? Kayak basic banget. Japota lah. Iya, japota lah. Udah gitu size-nya gede. Japota lah, bisa makan sebungkus. Iya, lebih. Japota orang di sel. Aku lah. Japota. Ini blend box, ini mau beli blend box gak sih? Ini mau beli blend box gak sih? Lihat gak sih lu kita kalian pernah jadi apa yang sebelas? Terus? Iya. Udah pernah tahu kok. Udah diceritain sama Micoy kan? Iya. Sama yang khususnya Micoy. Udah pernah diceritain. Pernah jadi apa yang sebelas? Terus? Kenapa sih aku dipilih jadi papa? Karena ibu awalnya mau jadi sugar daddy. Iya. Aku juga mau gitu. I'm daddy with no sugar. Gak tuh, you bilang, I'm sugar daddy. Gak, you bilang, you sugar daddy. Terus akhir-akhir ini you bilang, daddy with no sugar. Karena you gak punya money. Do I have money in my bank? I just don't have money in my hand. Gak, sekarang udah ada lah money ya. Iya dong. Gak masuk. Gak kok, kak. Aman. Wedeh, meng-scanning ruangan. Terus? Terus anaknya tuh anak pertama Micho ya? Gak semuanya yang waktu itu yang satu-satu mobil sama kita. Aku kamu, Michoy. Ricanti ya Grisi. Ricanti, tapi terakhir aku jadi anak yang Ricanti. Emang kamu anak buang kamu kita? Buang. Karena dia deketnya sama si Grisi doang. Dia gak mau deketin kita lagi. Ayo lah. Ya dia sama Ricanti, dia maunya imaninya. Soalnya dia di Vito Sugar. Anak pertama Michi, anak kedua. Kemarin aku udah dibilang sama Michi. Apa? Ini loh, udah jelek, makin jelek sekarang. Aku dibilang kemarin gini. Apanya sih jelek maksudnya? Enggak, katanya si Michi bilang, karena you have that dome aura. Terus sekarang bilang sugar daddy, aduh. What do you mean? Kocak. Terus anaknya siapa lagi? Michoy. Semuanya. Gak semuanya tahu yang di mobil itu doang. Sama Anin. Iya, Manin.
Kalau gitu jangan mau ke YouTube. Mau ke narong India tapi nggak jadi, tapi mau gigit. Mbak, nyapu ke gigit. Eh, nggak tahu. Mau digigit balik nggak? Gigi aku digigit. Habisnya ya jatuh dia, sayang sekali. Ih, buang-buang makanan di sana. Kak, masih tau bukan? Gak boleh tau ucapin ucapin ulang tahun sebelum tanggalnya. Makasih Kak Anggi, udah anaknya. Ngambil ini. Banyak di gudang tahu banyak. Aku orang bertemu dengan Bang David. Ngapain? Berfoto. Merek apa guys yang kelihatan? Ini. Dia kota. Gak apa-apa biar kalian makan juga. Apa sih? Jepota campur mie enak loh. Jepotanya ada tapi mie nya gak ada. Berarti kalian harus sen noodles. Tim bubur pakai garpu atau sumpit? Bubur pakai tangan. Mau makanan menurut lu mah enak kan? Mas mau makan enak tau? Lu menghargai yang bikin makanannya. Aneh banget. Suka ubi panggang atau rebus? Aku suka ubi madu. Keto yuk suka ubi gak? Kenapa? Tau, kasih wajib. Rasanya kayak... Emang gak tau? Maksud kamu makan ubi madu pernah coba gak? Ubi dikasih madu. Bukan ubi dikasih madu, ubinya udah, emang namanya ubi madu. Emang namanya ubi madu, kamu gak tau? Berarti pohonnya madu sama ubi dicampur. Enggak gitu sih, Kat, enggak dicampur, enggak perkawinan silang gitu sih. kayak sama aja tanamnya, cuman emang dia jenisnya tuh ubi madu, ya itu dia ubinya manis banget. Enak, tapi enggak ada unsur madunya, tapi karena manis. Tapi kayaknya keluar madunya gitu loh. Jadi dia tuh biasa kan di supermarket sering. Kalau kamu kayak ke taunya ubi cilembu. Ubi cilembu sama ubi madu sama enggak sih? Ya iya, yang warna ungu ya. Itu beda lagi gak sih ubi-ubi? Ubi yang coklat apa? Yang coklat ubi. Kamu ubi biasa. Iya ya, ada ubi biasa. Ada ubi madu. Ubi madu tuh paling manis. Kalau ubi ungu juga enak sih. Setahu aku ubi ungu tuh sehat deh. Kayak buat ubi madu. Ubi madu. Tahu enggak? Juga, Ci. Ubi cilembu sama. Oh, sama ya, ubi cilembu. Oh, ubi cilembu sama ubi madu sama, guys. Makasih Kak Anggi Sky Dive-nya. Boleh. Taruh ya. Boleh ke dia, salah. Ulang. Gak boleh, ulang. Beda enggak sih sama? Ah. Gak boleh ke dipecat. Gak bisa. Ulang. Ubi cilembu buat puasa oke juga. Oke. Kenapa tuh apa sih berarti? Aku udah mulai ke dip. Kan cuma yang sip. Gak boleh. Gak capek ngunyah terus. Abisnya enak guys. Si umur berapa? Umur berapa ya? 10 tahun lah. 1, 2,
Rizal mau ultah, ey, yoi. Guys, menurut kalian aku harus hadiahin Rizal apa, guys? Tadi aku tadi udah nanya Grisel. Terus dia bilang mau beliin coklat. Eh, dia mau minta coklat kan. Terus kira-kira aku harus beliin dia coklat apa? Kayak coklatnya coklat yang kayak coklat biasa apa kayak coklat yang kayak wow, surprise gitu. Boneka barongsai. Dan gitu. Jangan sebut merek, guys. Maksudnya tuh kayak jenis coklatnya gitu loh, misalnya kayak mint choco atau kayak coklat. Kenapa kamu liatin aku, Alia? Atau kayak coklat, bukan coklat ubi cilembu, guys. Gak ada coklat ubi cilembu. Atau coklat kayak coklat dark coklat atau kayak white coklat atau kayak coklat cookies and cream atau kayak es krim coklat. Kan banyak kan. Makasih Kak Anggi kegiatan anaknya. Choco milk. Desa-desa apa yang ngemenin, ngangenin desa sampingmu? Jadi ini makasih cupidnya. Ecak. Apa? Cici. Desa-desa apa yang ngangenin? Desa yang kamu. Desa sampingmu. Cie, Grisi. Tersenyum seperti Grisi. Mantep bro. Tatap tatapan. Oke. Satu. Ya kayak tadi. Ntar ini kita sendiri-sendiri tapi ntar suruh tatapan, mereka yang editin ya. Kan editin aku tetap tatapan sama Grisi ya. Satu, dua, tiga. Apa kamu katain aku apa? NOOB. Cantik. Di sini Cici ada ini enggak? Ada ini. Apaan sih? Enggak ada di kamu. Hah? Ada di kamu. Emang iya? Enggak tahu. Gua enggak ada, kan dia. Hai orang-orang, Ci, boleh enggak aku pinjam? Ci, baterai. Berapa persen? 3. Ini Kak Anggi, Kak Anggi abis nonton live aku. Kak Anggi, kok kamu gitu sih Kak Anggi? Cici, ah Cici lucu banget Cici. Gemes, I love you Cici. Guys, ini japota aku. Cici ambil japota aku. Asik begitu asik nanti. Coba kalau aku lihat titik lain, bisa gak ya? Dua, tiga. Peduli yang gue. Peduli. Tiga ada kak. Suga. Are you new here? Are you new here? Gak bisa dua. Setiap kali aku ngomong pasti kak. Nonton Ciciku, aku sayang Cici. Ya, ambil dasar aku. Maaf. Ini ya. Sini, Dis. Ya. Oke, dadah. Bye-bye, Cici. Bye lagi bersama aku. Gendis ngapain aja, guys? Cici. Enggak, kenapa sini? Kok susah dicolok ya? Colok. Uas, apa kabar bro? Ya nanya Uas dong. Uas itu privasi. Abis meleduk sih enggak. Kalau meleduk ntar sampai rumah kalian meleduk. Soalnya kalian lagi nonton live aku. Hahaha.
Makasih Kak Anggi dikasih kamera loh. Jika apa yang nyari, jika Antartika itu tepi bumi, maka antara kita hanya sebatas teman. Enggak kok Kak, kita more than friend. Makasih Kak Kirin stage-nya. Oke, sebentar lagi aku akan membacakan podium. Baiklah, dari nomor 10. Terima kasih Kak Dion. 9, terima kasih Kak Ica. 8, terima kasih Kak Ara. 7, wih ada Kak Adin. Terima kasih ya Kak Adin. 6, makasih Kak Angger. Semoga dapat PC. Amin. 5, ada Kak Cepot. Makasih Kak Cepot. Bahagia bersama Gen 11. 4, makasih ya Kak Anggi. 3, terima kasih Kak Aristia. 2, terima kasih Kak Rafael. Yang pertama ada Kak SKY Only 11. Makasih ya Kak. No, kenapa ini? No. See you again. Kapan-kapan kita foto dulu ya. Makasih ya Wilden. Baiklah, mari kita selesaikan. Ini makasih ya guys, teman-teman yang aku makan. Aku mau lanjut latihan lagi. See ya, dadah.